kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan para wartawan media kerana bersama-sama saya di pasar awal Kuala Pilah ya pada pagi ini untuk kita melihatlah memantau harga ayam. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum KPDN HP Negeri Sembilan kita memang sentiasa lah memandang serius terhadap laporan di media sosial berhubung kenaikan harga ayam di pasaran sejak kebelakangan khususnya di Negeri Sembilan. Dan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pihak kuasa KPDN HP Negeri Sembilan serta pegawai-pegawai pemantau harga KPDN HP Negeri Sembilan, memang kita dapati ada kenaikan harga jualan ayam bersih standard begitu melebihi RM9 lah. Dan kenaikan ini kita kesan dia bermula berlaku pada minggu ke-5 bulan Ogos lalu dengan mula-mula naik lah. Jadi harga tertinggi yang direkodkan pada tempoh tersebut adalah di pasar besar Tampin dan pasar awal Johor dengan harga jualan RM9.20 sekilo. Manakala 7 pasar awam mencatatkan harga jualan pada harga RM9 hingga RM9.20. Dan sehingga kemarin 13 September, harga jualan ayam bersih standard di pasar-pasar awam di Negeri Sembilan telah mencatatkan harga tertinggi iaitu RM10 naik sehingga RM10.50 sekilo iaitu di pasar Seremban dan juga di pasar Ampangan. Dan kenaikan harga ayam turut direkodkan di hypermarket dan supermarket di sekitar Negeri Sembilan. Dan harga ayam tertinggi yang direkodkan adalah di pasar Raya Abdul Bahaw lah dengan harga jualan RM9.50. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku lebih lagi kenaikan harga secara berterusan, kami di KPDN HP Negeri Sembilan melalui arahan dari KPDN HP Pusat Jaya dan Ibu Pejabat, kita telah menjalankan pemeriksaan di peringkat rantaian chain of supply, rantaian pembekalan ayam di bawah Hub Status 80.0 yang melibatkan pengeluar atau peternak, pengilang, pemborong dan peruncit ayam di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatatan Akad 2011. Dan pemeriksaan ini bermula 8 September yang lalu dan akan diteruskan sehingga 22 September akan datang.